Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan mengapresiasi kesiapan tim Satgas COVID-19 Lembang Angin-Angin Kecamatan Kesu dan Lembang Bori Rantai Lotok Kecamatan Sesean. Hal tersebut diungkapkan Kalatiku Paimbonan saat melakukan kunjungan kerja ke Lembang Angin-Angin dan Lembang Bori Rantai Lotok dalam rangka penyerahan simbolis bantuan langsung tunai. Melihat kesiapan tim Satgas COVID-19 di Lembang Angin-Angin dan Bori Rantai Lotok, Kalatiku mengatakan tak menyangka penanganan COVID-19 serapi itu di dalam menghadapi seluruh kunjungan-kunjungan masyarakat yang masuk ke dua wilayah berbeda tersebut. Standar kesehatan atau protokol kesehatan yang ditampilkan sungguh mengagumkan, karena sebelum melewati portal wajib bagi siapa saja untuk cuci tangan sebagai suatu persyaratan masuk ke dua lembang, kata Kalatiku kepada wartawan. Selain itu, Kalatiku juga meminta Camat Kesu untuk selalu menghimbau dan mengingatkan warganya untuk selalu memakai masker dan menghindari kerumunan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Posko tadi yang sempat ya, Pak Bupati turun melakukan cuci tangan ini? Saya sungguh kagum melihat kesiapan tim Satgas COVID-19 di sini. Karena saya tidak menyangka serapi itu, sesiap itu di dalam menghadapi seluruh kunjungan-kunjungan masyarakat yang masuk ke sini. Standar kesehatan atau protokol kesehatan yang ditampilkan tadi sungguh mengagumkan. Kita harus bekerja sama, kita harus bersatu untuk melawan virus ini dengan tata cara ketat seperti itu. Tidak mengecualikan siapapun.